dirinya pemilik sandwich ini. Tolong baris yang rapi, Pak. Bu, tolong baris yang rapi. Tolong baris yang rapi ya. Shh. Aduh, Bang Udin mana sih? Harusnya bisa bantuin kita nih. Buruan Bang Jack, saya ada janji sama orang nih. Ya kalau gitu, ente temuin aja dulu tuh orang. Begitu urusan ente kelar, balik lagi kemari. Urusan lo, ngasilin duit nggak? Nggak. Ya udah, mendingan sini aja. Bang Jack, mendinganan dikasih lihat dulu uangnya, biar jelas, ya? Iya. Saya nggak bisa ngasih tahu berapa jumlahnya duit dalam bentuk pecahan apa, Bu. Ya, nanti kalau ada orang yang bisa nyebutin ciri-ciri tentang duit ini, berapa jumlahnya, nah, kita akui dia sebagai pemilik sah duit ini. Lah terus, kapan dimulainya? Lama banget sih ya? Ya? Ya. Iya, Bang Jack. Kapan mulainya, Neh? Makanya lu tertib. Tertib, Pak. Diam, jangan berisik. Ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari belakang. Belakang gimana sih? Dari depan dong mulainya. Belakang kok bisa? Kagak ada aturan yang mewajibkan mulai mesti dari depan duluan. Enggak deh. Sekarang gua mau mulai dari belakang. Eh, lo. Rezeki udah diatur sama Allah. Kagak ketuker. Saya Bang Jack. Berapa? Duit ente yang hilang? Lah banyak, Bang. Berapa? Ya sama yang abang temuin ento. Lo jangan kayak Bu Nawas deh ya. Berapa? Buruan lo. 50.000 Bang Jack. Berarti ini bukan duit ente. Waduh. Eh? Kira-kira duit siapa dong tuh Bang Jack? Mana gua tahu. Berikutnya. Barang siapa yang bersumpah palsu, maka hukumannya adalah neraka. Baru digertak begitu ada keok. Kalah mental. Yeah. Nah, berikutnya. Perempuan. Nih, maju. Lah, ya di belakang lah. Nggak ada aturan.